Penyanyi Ning mendedahkan pernah mengalami tekanan ketika kerajaan melaksanakan PKP bagi mengekang wabak COVID-19 Mac lalu. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Ning tertekan kerana sangat bimbang memikirkan masa depan sebagai penyanyi. 2 minggu selepas PKP dikuatkuasakan, saya tertekan. Offer menyanyi ada tapi banyak yang terpaksa dibatalkan. Ketika itu terfikir bagaimana masa depan saya sebagai penyanyi sedangkan inilah punca rezeki. Namun bukan saya saja yang berperasaan begitu, malah kawan-kawan lain juga. Ada yang meluahkan perasaan dan mengadu situasi mereka. Saya bersyukur kerana biarpun dalam kepayahan, saya berjaya melalui situasi suka itu, katanya. Mujur saya dikelilingi keluarga yang sangat memahami. Dalam menghadapi situasi itu, bagi kami komunikasi itu penting. Kami cuba elakkan perasaan sedih dan atur kehidupan supaya jadi lebih baik, katanya. Mahu atau tidak, kita kena akur situasi kini tak sama dengan sebelumnya. Oleh itu, saya mengambil kursus perniagaan melalui pelantaran digital. Ini membuka mata kita melihat sesuatu daripada perspektif berbeza, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.